Pemirsa, jangan pernah meninggalkan balita Anda di dalam mobil sendirian, meski hanya beberapa menit. Di Depok, Jawa Barat, seorang balita 4 tahun terkunci di dalam mobil saat ditinggal orang tuanya ke apotik. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok mengevakuasi bocah 4 tahun yang terjebak di dalam mobil sedan yang terparkir di depan sebuah minimarket. Sang bocah terkunci di dalam mobil setelah ditinggal orang tuanya ke apotik. Lantaran seluruh pintu dan jendela mobil terkunci, petugas terpaksa memecahkan kaca bagian mobil demi menyelamatkan sang bocah. 8 personel dikerahkan hingga akhirnya bocah laki-laki ini bisa dikeluarkan dari mobil. Jadi ibunya ini memang dia ke apotik, sudah biasa datang ke apotik. Cuma mungkin karena manusia lupa, dia tutup semua pintu dan kaca. Biasanya tidak, ya. Jadi di sini ketika semua sudah terkunci, ternyata anaknya masih di dalam. Dan otomatis semua operasional mobilnya untuk jendela itu sudah mati semua. Sang bocah tak mengalami apapun, namun orang tua korban sempat shock atas peristiwa tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizky, Enews melaporkan.